Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mereview atau mengupdate harga-harga mobil bekas Toyota Rush, karena ada permintaan bahwa silahkan buat video tentang harga-harga mobil Toyota Rush bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya, saya ingin mereview harga mobil-mobil bekas, yaitu Toyota Rush bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, dengan channel Tri Sultan yang ada di Samarinda. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Anda menonton video ini. Ada berapa elemen di jual beli mobil bekas ini, mudah-mudahan kita bersinergi terus supaya kita sama-sama mencapai apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah showroom mobil. Mudah-mudahan Anda penjualannya ramai terus, tambah laris, dan tambah berkah. Begitupun pemain-pemain rumahan, jual beli yang ada di rumah-rumah, mudah-mudahan mobil-mobil Anda cepat laris, laku, dan cepat terjual. Dan yang selanjutnya, bagi yang pemilik pribadi atau pemakai pribadi, mudah-mudahan mobil yang ingin Anda jual, mudah-mudahan terjual dengan cepat dan terjual dengan harga yang tinggi. Dan elemen selanjutnya, bagi teman-teman yang broker, mediator, dan makelar, mudah-mudahan Anda ramai terus, penjualan Anda melejit di tahun 2019 ini. Dan elemen yang lain adalah leasing, pembiayaan. Gimana teman-teman? BCA Finance, Mandiri Finance, Adira, ya, ACC, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Anda ramai semua. Dan elemen yang terakhir adalah calon pembeli atau konsumen. Mudah-mudahan Anda memburu mobil impian Anda dan mendapatkan mobil impian Anda dengan cepat di channel ini, channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke, pada kesempatan ini kita mereview harga Toyota Rush. Harga yang termurah pada kesempatan ini adalah harga 105 juta rupiah. Sebelum kita masuk harga yang paling termurah, kita harga yang tertinggi dulu ya. Yang pertama, Toyota Rush TRD tahun 2017, warna putih manual. Ya, saya ulang, Toyota Rush TRD tahun 2017 warna putih, harganya 217 juta rupiah. Bodinya mulus, mesin halus, AC dingin, transmisi pakai manual. Transmisi manual, harganya 217 juta nego. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan telepon kami 085246902754 atau follow Instagram kami di trisultan77. Dan silahkan subscribe channel ini, silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Dan silahkan di share ke sosial media yang Anda punya, baik Facebook, Twitter, Google Plus, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Toyota Rush tipe G tahun 2016, warna hitam metalik, harga 185 juta rupiah. Harga 185 juta rupiah. Mungkin pertanyaannya, kok masih mahal ya? Toyota Rush, saudara-saudara sekalian, harganya stabil. Mungkin di seluruh Indonesia, harga Toyota Rush ini stabil karena ini adalah buatan Toyota. Dan memang statistik harga, baik di marketplace, di Facebook, dan lain-lain sebagainya, harganya memang stabil semua. Oke teman-teman, yang ketiga yang ketiga adalah mobil Toyota Rush
tahun 2015, pemakaian 2016, tipenya TRD, matic warna merah, harganya 200 juta. Penampakannya ada di belakang saya, bodinya mulus, mesin halus, kilometer rendah, AC dingin, kaki-kaki lembut, surat-surat lengkap, BPKB siap, STNK pajak hidup, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mobil ini siap untuk Anda beli dan siap go kemanapun Anda untuk touring sesuai dengan hobi Anda. Oke teman-teman, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini, silahkan di like, komen, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di share ke sosial media saudara-saudara sekalian. Oke teman-teman, dan jangan lupa telepon kami apabila Anda berminat, 0852 4690-2754, atau follow Instagram kami di trisultan77. Banyak bukti, banyak barang, silahkan masuk follow Instagram kami. Dan di situ sudah banyak yang membeli dalam setiap bulannya. Banyak yang membeli, bukan bermaksud hati untuk seperti apa yang dikira orang, tapi ini hanyalah testimoni supaya menjadi bukti kepada saudara-saudara, jadi tidak ragu untuk membeli mobil di channel ini. Oke teman-teman, itu Instagram kami. Dan ingat, silahkan ikuti Facebook kami di Jual Beli Mobil Bekas Samarinda. Ini penampilan di layar seperti ini. Mungkin ada nama yang sama, tapi inilah punya kami, Jual Beli Mobil Bekas Samarinda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yang keempat, Toyota Rush tahun 2013, pemakaian 2014. Harganya 158 juta. Bodinya mulus, mesin halus, kaki-kaki lembut, AC dingin, semua interior, eksterior bersih, surat-surat lengkap, dan apabila budget Anda tidak mencukupi, boleh cash, boleh kredit, dan bisa juga tukar tambah. Ya, bagi yang berminat, sekali lagi saya ulang, 0852-4690-2754, bisa WA, bisa telepon, tapi kalau SMS, maaf kami tidak terima ya. Oke teman-teman, harga mobil ini harganya 158 juta rupiah. Harganya 158 juta rupiah. Oke, yang kami tampilkan ini adalah gambarnya, videonya. Semua yang kami tawarkan pada kesempatan ini, pada waktu yang sekarang ini mobilnya masih ada. Dan adapun kalau mobilnya sudah terjual, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru di setiap saat, karena tiap hari kami menerbitkan video-video terbaru untuk mengupdate harga-harga mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Yang kelima, yang kami tawarkan adalah Toyota Rush tahun 2012, warna hitam manual, tipenya tipe G, harganya 157 juta rupiah. Harganya 157 juta rupiah. Bodi mulus, mesinnya halus, kaki-kaki lembut semua, surat-surat lengkap, bisa cash, bisa kredit, dan bisa tukar tambah teman-teman semua. Oke, jangan ragu belanja atau beli mobil di channel ini. Insya Allah kami akan melayani sampai selesai, baik itu proses kreditnya atau menjelaskan mobilnya. Insya Allah kami siap mendampingi Anda untuk memburu mobil impian Anda. Oke, yang terakhir, yang harga termurah, mobil Toyota Rush tipe G, warna hitam metalik, transmisi manual, harga 105 juta rupiah. Harga 105 juta rupiah tahun 2007. Tahun 2007. Oke teman-teman, jadi saya ulangi secara singkat. Yang pertama, Toyota Rush TRD tahun 2017 warna putih, harganya 217 juta rupiah, transmisi manual.
Yang kedua, Toyota Rush tipe G tahun 2016, transmisi manual, harga 185 juta rupiah, warna hitam metalik. Yang ketiga adalah Toyota Rush warna merah, tipe TRD, tahun 2015, pemakaian 2016, transmisi matic, harganya 200 juta rupiah. Yang keempat, Toyota Rush tahun 2013, pemakaian 2014, warna putih, tipe G, transmisi manual, harga 158 juta rupiah. Yang kelima adalah Toyota Rush tahun 2012, warna hitam metalik, transmisi manual, tipe G, harganya 157 juta rupiah. Yang keenam atau yang terakhir, Toyota Rush tipe G tahun 2007, warna hitam metalik, transmisi manual, harga 105 juta rupiah. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, ada banyak mobil yang kami tawarkan karena berhubung waktu atau timingnya atau durasi dalam video ini mungkin akan terlalu lama. Untuk mempersingkatnya, kami hanya mengambil intisari atau yang penting-penting saja. Kita ambil sampel ada 6 unit. Bagi Anda belum ada berminat dengan unit-unit dari tahun-tahun dan harga-harga yang kami tawarkan, silahkan telepon kami 0852-4690-2754 atau follow Instagram kami di trisultan77. Di Instagram kami ada banyak bukti, ada banyak pembeli, ada banyak mobil yang kami tawarkan. Silahkan follow Instagram kami, ya, silahkan follow Instagram kami di trisultan77. Yang kami tampilkan ini adalah banyak bukti yang real, dan insya Allah kami akan update terus untuk mobil-mobil bekas yang ada di Samarinda. Bisa jual, ya, bisa juga beli mobil, bisa juga tukar tambah, bisa cash dan bisa kredit. Oke teman-teman, dan jangan lupa ikuti Facebook kami di Jual Beli Mobil Bekas Samarinda. Seperti yang kita tampilkan ini, sudah banyak pengikutnya, ya. Mudah-mudahan Anda juga bergabung di komunitas kami. Oke teman-teman, dan yang paling penting, silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jadi kalau ada pertanyaan Anda apapun itu seputaran tentang jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, silahkan komen sepuas-puasnya di bawah ini, silahkan di like dan silahkan di share ke sosial media Anda. Dan silahkan rame-rame goncang belnya, ya, belnya yang ada di bawah silahkan ditekan supaya berbunyi. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari channel Tri Sultan. Saya adalah admin channel ini, nama saya adalah Tri Sultan, yang bergerak di jual beli mobil bekas yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Oke teman-teman, itulah hasil review kita khusus mobil Toyota Rush yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Saya meminta maaf kalau dalam video ini ada kata-kata yang hilaf atau elemen-elemen lain yang ada yang salah. Saya meminta maaf, saya adalah manusia biasa juga. Dan saya berterima kasih karena Anda menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atau memberikan kita kesehatan, ya. Sama-sama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita jumpa lagi di channel yang sama ini di video-video yang mendatang. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.